nggak kelihatan tapi. Aman. Di depan. Ini 9 Februari hari Jumat jam 8. Gue start dari Asahi menuju ke Tokyo. Nanti di Tokyo kita ketemu dua teman. Gue mau pendakian di gunung daerah Yamagata. Jadi pendakian gunung ke-36 dan 37 di hari Sabtunya 36. Kalau lancar nanti lanjut ke 37 di hari Minggu. Nanti kereta jam 8 lebih 6 tau. 6 menit lagi kita meluncur ke Tokyo. Ikutin terus perjalanan panjang akhir pekan. はい、座席番号とお名前お願いします。3B。3B。はい。3B。はい。はい、じゃあ、山形行き。はい。本日運行を担当いたします。電車の一部です。よろしくお願いいたします。 Selamat pagi teman-teman. Ini jam 6.31 hari Sabtu. Gue udah sampai di Yamagataiki. Jadi nanti dari sini ke tempat ropenya turun di Zao Ongseng ya. Itu jam 6.50. Jadi masih ada 20 menit. Dingin banget.
gue sudah sampai di Dao Ong Seng Bus Terminal. Jadi nanti dari sini kita menuju ke Robe-nya jalan kaki. Ada petanya. Dari posisi kita kan di situ tuh. Nanti jalan kaki menuju ke Robe Dao Ong Seng Bus Station. Di situ. Dari situ jalan kaki itu deh, nomor 1. Dari nomor 1 nanti naik ke pertama, nanti Norikae menuju ke Sonono tertinggi. Nah, ini dari yang ujung itu, ini udah jalan kaki sampai puncaknya sama Jisok. Gitu, gading Kumano Dake, Kumano PA. Situ. Jadi dari Robe terakhir ke puncak itu sekitar 1 jam. Oke, gitu dulu. Kita lanjut perjalanannya menuju ke Robe. Oke, nanti beli tiketnya di situ, Robe, untuk menuju ke atas. Reza, gimana? Andres, Mas, ini Rioni nih. Apa Andres? Jadi ini ngantri buat beli tiket, jadi dingin banget. Udah jam 9.08, jadi tadi dari jam 8 itu nunggu Robe belum bergerak. Ini lagi ngantri naik. Jadi kurang lebih dari perkiraan antrinya 90 menit soalnya. Ngantri Robe. これより皆様を標高 1331m 樹氷高原駅へとご案内いたします。所要時間は約 7 分です。地蔵山頂へお越しのお客様は樹氷高原駅でロープウェイ山頂線にお乗り換えください。 お疲れ様でした。まもなく樹氷高原駅に到着いたします。地蔵山頂へお越しのお客様はこちらでロープウェイ山頂線にお乗り換えください。階段を左方向へ上がりで通路を進みますと、ロープウェイ山頂線乗り場とその先にはユートピアゲレンデ、
レストラントマトの森がございます。どうぞお立ち寄りください。本日から3連休です。これから、観光のお客様でこちらの路線大変混雑いたします。スキーやボーダーのお客様、横倉ゲレンデからこちらユートピアゲレンデまでは、このロープウェイを使うより、横倉第一、第二リフト、アストリア、第二リフトと黒姫クワトロリフトを経由した方が、結果的に早く、上に着くことができます。どうぞご利用ください。Oke, dari sini nanti Norikai dulu transfer menuju puncak ke paling tinggi. Gitu. Tuh, Ropoe Sancho. Di sini juga udah tinggi sebenarnya. Oke, ini jam 10 lebih 11 di ketinggian 1600. Jadi kita startnya ada di ketinggian 1600, nanti menuju ke puncak pertama. Itu puncak pertama. Tidak kelihatan, tapi di sebelah sana masih ada puncak satu lagi. Nanti kita nyampe puncak yang di sebelah. Itu puncaknya itu. Gitu. Ini semuanya udah pada prepare. Gimana, udah siap? Ah, siap banget. Cuacanya. Saya dipanggil kembali. Siap. Oleh Yamaha Boy. Untuk mengikuti ekspedisi yang keberapa ini? 36. 36 niong ya pemirsa, gambar mas, gambar mas yo. Oke teman-teman, sebelum melakukan pendakian di hari ini, kita berdoa supaya dikasih kelancaran sampai puncak dan bisa kembali sampai di rumah dengan selamat. Amin. Semoga menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nihon yang membentang. Oke, pendakiannya dimulai dari sini. Menuju ke sana atas. Ini yang dinamakan Master Salju. Jadi terbentuknya itu dari pohon kan, terus ditiup angin kayak gitu, angin musim dingin, dia membentuk seperti monster. Itu banyak. Jadi ini sebenarnya di dalamnya itu ada pohonnya. Ini ada rantingnya nih. Tuh ada ranting. Ini sampai puncak pertama.
Jadi jalannya kurang lebih 10 menit. Itu pemandangannya. Kita tadi startnya dari bawah situ tuh. Kesini 10 menit sampai puncak. Ini kita rombongan bertiga di belakang, yang bertiga di depan. Sama sekali nggak dingin ini. Iya. Iya. Dinginan apa di sini? Dinginan pas ngantri loh. Ini jam 11.42, ketinggian 1.800-an. Puncak ke 36. Ini udah kelihatan. Kemana daki? Puncak ke 36. Dari 100 gunung terkenal di Jepang. Gunung Sang. Gimana teman-teman? Oke lah. Jam 1 pas kita mulai turun gunung. Ya kurang lebih turun gunungnya ya kurang lebih 1 jam. Oke. Ini kawahnya. Dari sini nanti kayaknya sih harus balik ke atas lagi. Thank you.
sit on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Oke, teman-teman. From itu titik finish kita. Jam 14.22. Kita menyelesaikan misi ke-36. Gimana pendakian kali ini? Pendakian ke-36 dari Trans terkenal di Jepang. Bison. Sukses. Forever free. To be in the great outdoors.